Fardi Nasir dipastikan akan tetap di Persib Bandung setelah resmi memperpanjang kontraknya. Penandatanganan kontrak Supardi dilakukan pada Sabtu 15 Januari 2020 di Geraha Persib. Seusai memperpanjang kontrak, Supardi pun mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu, sang kapten Persib membeberkan alasannya tetap bertahan bersama Maung Bandung. Ia mengaku banyak pertimbangan untuk tetap bermain di Persib, yakni keluarga dan rasa cinta kepada tim. Supardi pun berharap dapat bertahan di Persib hingga pensiun dari karir sepak bola profesional. Sekian berita bola kali ini, saksikan terus berita terupdate lainnya. Gulang Chandra pamit undur diri, dan jangan lupa Soccer Never Die With Kickoff. Jangan lupa subscribe ya!